الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Setelah kita beres membahas masalah surga, kita sekarang akan beralih dengan pembahasan tentang neraka yang barangkali hanya sampai kepada bagian tertentu dari pembahasan tentang neraka ini karena bagian lainnya sudah selesai. Kita awali dari awal tamhid tentang ta'rif dan bayan. Neraka adalah negeri yang Allah janjikan untuk orang-orang kafir yang durhaka kepada syariatnya, yang mendustakan para rasulnya. Dia adalah azab Allah yang di dalamnya Allah mengadab musuh-musuhnya, memenjara orang-orang yang mesti dipenjara dari kalangan orang-orang yang berdosa. Neraka adalah kehinaan yang sangat besar, kerugian yang sangat dahsyat. Tidak ada lagi kehinaan di atas itu, dan tidak ada kerugian yang lebih besar daripada itu. Allah berfirman dalam surah Ali Imran 192, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidzalimina min ansar. Ya Allah, sungguhnya orang yang kau masukkan ke dalam neraka, berarti engkau telah hinakan dia. Dan tidak ada seorang pun penolong bagi orang-orang yang zalim. Dalam At-Taubah 63, Allah menyatakan, Alam ya'lamu annahu mayyuhadidillaha wa rasulah fa'anna lahu nara jahannam khalidan fiha. Dzalikal khizyul 'adzim. Tidakkah mereka mengetahui bahwa sungguhnya siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maka baginya neraka Jahannam, dia kekal di dalamnya, itulah kehinaan yang besar. Dalam Az-Zumar 15 dikatakan, Innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang merugikan diri sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itulah merupakan kerugian yang nyata. Bagaimana tidak demikian? Apabila neraka seperti yang kita jelaskan itu, di dalamnya terdapat azab, kepedihan, kesedihan yang kalam-kalam kita atau pena-pena kita tidak sanggup untuk melukiskannya. Lisan-lisan kita pun lemah untuk menerangkannya. Bersamaan dengan hal itu, neraka itu kekal dan para penghuninya pun di dalamnya kekal pula. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala
berpanjang-panjang di dalam menerangkan kehinaan kedudukan ahli neraka di dalam neraka. Dalam surah Al-Furqan ayat 66 disebutkan, inna hasa'at mustaqarra wa muqama. Sesungguhnya neraka itu merupakan sejelek-jelek tempat tinggal dan tempat kembali. Dalam surah Sad ayat 55-56, hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'ab. Jahannam yaslaunaha fabi'sal mihad. Inilah sesungguhnya bagi orang-orang yang melampaui batas ada sejelek-jelek tempat kembali, yaitu jahanam, mereka akan dimasukkan ke dalamnya, itulah sebaik sejelek-jelek tempat tinggal. Fasal pertama dari neraka ini akan menjelaskan bahwa surga dan neraka ini sudah diciptakan, sudah ada sekarang ini. Imam Al-Tahawi di dalam menjelaskan akidah salafiyah yang kemudian dikenal dengan sebutan al-aqidah al-tahawiyah berkata, wal jannatu wan naru makhluqatan la taftiya la tafniyan wa la tabid la tafniyani abadan wa la tabidan fa inna allaha ta'ala khalaqa jannata wan nara qabla al-khalqi wa khalaqa lahuma ahla faman syaa minhum ila al-jannah fadlan minhu wa man syaa minhum ila an-nar adlan minhu wa kullun ya'lamu lima qad furiga lahu wa kullun ya'malu lima qad furiga lahu wa sa'irun ila ma khuliqa lah wal khairu wa syarru muqaddarani ala al-ibad. Surga dan neraka dua-duanya sudah diciptakan. Keduanya tidak rusak selama-lamanya dan tidak hancur. Karena sungguhnya Allah telah menciptakan surga dan neraka sebelum menciptakan makhluk. Dan Allah pun telah menciptakan bagi keduanya para penghuninya. Maka siapa orang-orang yang dikehendaki akan masuk surga, maka itu merupakan karunia dari Allah. Dan siapa di antara manusia yang dimasukkan ke dalam neraka, maka itu merupakan keadilan dari Allah. Semua masing-masing akan beramal kepada apa-apa yang dia telah diciptakan untuknya. Dan masing-masing akan digiring kepada apa-apa yang memang dia dibikin untuk itu. Kebaikan dan kejelekan kedua-duanya sudah ditetapkan bagi setiap hamba. Syekh Muhammad bin Abil Izzi Al-Hanafi ketika mensyarah pernyataan tadi dalam syarah Al-Aqidah Al-Tahawiyah berkata, amma qawlu inna jannata wa nara makhlukatan fattafaqa ahlu sunnah ala anna jannata wa nara makhlukatan mawjudatan al-an wa lam yazul ahlu sunnati ala dhalik hatta nabighatun minal mu'tazilah wal qadariyah fanqarat dhalik wa qalat bal yunsyuhum allahu yawmal qiyamah. Adapun ucapan Imam Al-Tahawi bahwa surga dan neraka sudah diciptakan, maka para ahlu sunnah sudah sepakat bahwa surga dan neraka sudah diciptakan dan sudah ada sekarang. Ahlu sunnah tetap dalam pendirian demikian. Sampai muncul tokoh-tokoh Mu'tazilah dan Qadariyah, lalu mengingkari hal itu dan berkata, bahkan surga dan neraka akan diciptakan oleh Allah pada hari kiamat. Jadi menurut Mu'tazilah dan Qadariyah, surga dan neraka belum ada sekarang. Nanti akan adanya di akhirat setelah kiamat. Alasannya, seperti yang pernah ditanyakan, nanti kalau pada hari kiamat surga dan neraka hancur enggak? Kalau hancur,
Apa itu tidak sia-sia? Nah itu pemikiran Mu'tazilah dan Qadariyah. Oh, tapi saya tidak menuduh si penanya kemarin Mu'tazilah atau Qadariyah. Enggak. Dan pemahaman mereka seperti itu didasarkan kepada pokok-pokok pikiran mereka yang rusak, yang mereka meletakkan syariat Allah ini di atas pokok-pokok pikiran mereka yang rusak tadi. Mereka katakan bahwa Allah harus berbuat begini-begini, sebagaimana Allah pun tidak harus berbuat begini-begini-begini. Mereka mengkiaskan perbuatan Allah terhadap perbuatan makhluk. Dalam masalah perbuatan, mereka termasuk musyabbihah. Musyabbihah itu yang menyamakan antara Allah dengan makhluk dalam masalah perbuatan. Jadi kata mereka, perbuatan Allah sama dengan perbuatan makhluk. Di dalam pemahaman mereka terkandung pemahaman Jahmiyah, tajahum. Maka jadilah mereka dalam hal ini Mu'attilah. Mereka berkata, Mu'attilah itu adalah orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah. Mereka berkata, menciptakan surga sebelum hari pembalasan ini sia-sia. Karena apa? Karena surga akan kosong dalam waktu yang lama. Jadi kalau surga sekarang sudah diciptakan, apalagi sejak dulu, ngapain? Kan belum ada penghuninya, katanya. Kan belum ada orang yang masuk surga atau neraka, kosong. Ini sia-sia. Mereka menolak nas-nas yang bertentangan dengan syariat mereka yang batil, yang mereka letakkan syariat itu kemudian dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Mereka mentahrif atau merubah makna nas-nas ini dari makna yang asalnya. Mereka telah menganggap sesat dan menganggap bid'ah kepada orang-orang yang menyelisihi akidah mereka. Lalu Ibnu Abil Izzi menukil beberapa dalil dari Alkitab dan Sunnah yang menunjukkan bahwa surga dan neraka ini sudah diciptakan. Di antara dalil-dalil dari kitab Allah Al-Quran, Allah berfirman tentang surga dalam surah Ali Imran 133, U'iddat lil muttaqin. Surga ini telah disediakan untuk orang-orang yang takwa. Bukan tu'addu lil muttaqin, tapi u'iddat lil muttaqin. Bukan akan disediakan bagi orang yang takwa, tapi sudah disediakan. Dalam Al-Hadid 21 disebutkan, U'iddat lil ladina amanu billahi wa rusulih. Surga ini telah disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasulnya. Kalau sudah disediakan, berarti sudah ada. Tentang neraka, Allah jelaskan dalam Ali Imran 131, U'iddat lil kafirin. Neraka ini telah disediakan bagi orang-orang kafir. Juga dalam surah An-Naba 21-22, Inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba. Sungguhnya jahannam ini kanat mirsada, selalu mengintip. Littaghina ma'aba, sebagai tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Kalau selalu mengintip sejak sekarang, berarti sudah ada. Dalam An-Najm 13-15 disebutkan, Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Sungguh Muhammad SAW itu telah melihat Jibril pada kali yang lain, ketika ada di sisi sidratul muntaha, dan di sisi sidratul muntaha itu ada surga al-ma'wa. Jadi di sisi Sidratul Muntaha ketika Rasulullah melihat Jibril, di sisinya ada surga. Terus berarti sudah ada. Dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika
dalam kisah Isra, di akhir hadis itu disebutkan summan talaqa bi Jibril. Jibril hatta utiya sidratal muntaha. Faghasyaha alwanun la adri ma hiya. Qala summa dakhaltul jannah fa idza hiya janabidul lu'lu wa idza turabuha al-misk. Kata Nabi SAW, lalu Jibril membawa aku sampai tiba di Sidratul Muntah. Sidratul Muntah itu ditutup dengan warna-warna yang aku tidak tahu warna apa itu. Kemudian dia berkata, Rasulullah SAW menyatakan, lalu aku masuk surga. Maka tiba-tiba surga itu merupakan atap atau kubah dari mutiara. Dan tanahnya ini adalah minyak kasturi. Jadi surga pernah dimasuki oleh Rasulullah SAW, berarti sudah ada. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna ahadakum idha mata uridu alaihi maq'aduhu bil ghadat wal ashi. In kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah. Wa in kana min ahlil nar fa min ahlil nar. Yuqalu hadha maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu yawmal qiyamah. Kata Rasul sallam, sungguhnya salah seorang di antara kalian bila mati akan diperlihatkan kepadanya tempat duduknya setiap pagi dan petang. Kalau dia ahli surga, yang akan diperlihatkannya itu adalah tempat duduk untuk ahli surga. Kalau dia ahli neraka, maka diperlihatkan pula tempat duduk untuk ahli neraka. Lalu dikatakan, inilah tempat dudukmu sampai Allah membangkitkanmu pada hari kiamat. Juga pernah ada hadis yang pernah kita bahas dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Di akhir hadis itu disebutkan, yunadi munadin minas sama'an sadaqa abdi fafrishuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah qala fayatihi min rauhihi wa taibih. Maka ketika seorang hamba mukmin sudah menjawab pertanyaannya dengan benar di alam kubur, lalu ada penyeru dari langit bahwa hambaku ini telah benar, maka hamparkan untuknya hamparan dari surga, bukakan baginya pintu menuju surga, lalu berhembuslah angin dan harumnya ke alam kuburnya. Ini menunjukkan surga sudah ada. Dalam Sahih Muslim, sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, khasafatis syamsu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fadhakara al-hadis. Terjadi gerhana matahari di zaman Nabi SAW. Lalu Aisyah menceritakan, di akhir hadis itu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ra'aitu fi maqami hadha kulla syai'in wa'intum bihi. Hatta laqad ra'aitani akhidun qatfan minal jannah. Hina ra'aitumuni taqaddamtu. Walaqad ra'aitu an-nar yahtimu ba'daha ba'dha hina ra'aitumuni ta'akhartu. Jadi ketika salat, kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu maju mundur, kelihatan maju sambil tangannya menjulur mau memetik sesuatu. Lalu tiba-tiba mundur seperti takut terhadap sesuatu. Ditanya, "Kenapa begitu?" Kata Rasulullah SAW, aku di tempat berdiriku ini melihat segala sesuatu yang dijanjikan untuk kalian. Sampai kalian melihat aku tadi mengambil atau memetik sesuatu dari surga. Itu ketika kalian melihat aku maju. Dan sungguh aku melihat neraka yang saling menyambar-nyambar satu sama lainnya. Itu terjadi ketika kalian melihat aku mundur.
Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan lafadznya hadis ini bagi Imam Bukhari, ada sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas, "In khasafatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Fadzakarul hadis. Wa fihi faqalu ya Rasulullah ra'aynaka tanawalta syai'an min maqamik. Fi maqamik, thumma ra'aynaka taka'ka'ta. Faqal inni ra'aytul jannah wa tanawaltu anqudan walau asabtuhu la akaltum minhu ma baqiyat dunya wa ra'aytun nar falam ara manzaran kal yaumi qad afdha wa ra'aytu akthar ahliha an-nisa. Qalu bima ya Rasulullah? Qal bi kufrihinna. Qila yakfurna billah? Qal yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra kullahu. Law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra kullahu thumma ra'at minka shay'a faqalat ma ra'aytu khairan qat. Kata Ibnu Abbas, terjadi gerhana matahari di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dijelaskan hadis ini. Di antaranya di akhir hadis ini disebutkan para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kami lihat engkau seperti mau memetik sesuatu di tempat berdirimu. Kemudian kami melihat engkau ini mundur." Maka kata Rasulullah, sungguhnya aku melihat jannah, melihat surga. Aku ingin memetik buah-buahan yang ada di dalamnya. Jadi kelihatan mau memetik itu sebenarnya mau memetik buah-buahan. Seandainya aku dapat, pasti kalian akan memakan dari buah-buahan itu, maka gak akan ada lagi tersisa dunia. Artinya dunia ini sudah gak akan lagi apa? Gak akan lagi ada harganya. Kalau sudah merasakan yang terlezat dan terenak, kemudian memakan yang kualitasnya di bawah itu, aduh rasanya gimana ya? Kayak sehari-hari makan daging, tiba-tiba beralih ke pedak. Ngarumas. Apa ngarumas tuh? Merumas. Lalu aku pun melihat neraka. Aku tidak pernah melihat pemandangan seperti hari-hari yang lebih ngeri daripada itu. Dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para akhwat, para wanita. Bertanyalah para sahabat, kenapa hai Rasulullah? Dijawab, karena kekufuran mereka. Ditanya lagi, apakah mereka kufur kepada Allah? Kata Nabi SAW, tidak. Tapi kufur kepada suami-suami mereka. Kufur kepada kebaikan-kebaikan suami. Seandainya engkau ini para suami maksudnya, berbuat baik kepada salah seorang di antara istri-istrimu sepanjang masa, sepanjang waktu. Lalu suatu saat istrimu melihat sedikit kesalahan dalam dirimu, lalu istrimu itu berkata, aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sedikit pun. Kebaikannya sepanjang masa, sedikit salah, wah gak pernah kamu mau berbuat baik. Gak pernah senang, bahagia sama kamu. Nah itu, kufur kepada suami udah neraka itu. Dalam hadis lain disebutkan, gugur semua amal-amalnya. Sekalipun kebaikan si suami ini, kebaikan si istri itu, sebanyak buih di lautan. Gugur semua pahalanya. Jadi salah satu penyebab akhwat masuk neraka ini karena sering gugur amal-amalnya, kebaikan-kebaikannya karena menyakiti suami. Hati-hati akhwat ke suaminya. Di dalam Sahih Muslim ada hadis dari Anas. Rasulullah SAW menyatakan, wa ayyumal ladzi nafsi biyadih law ra'aytum ma ra'ait la dhahaqtum qalilan wa bakaitum katsiran. Qalu wa ma ra'aita ya Rasulullah? Qal ra'aitul jannata wan nar.
Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, pasti kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Bertanya mereka, apa yang kau lihat ya Rasulullah? Beliau menjawab, aku melihat surga dan neraka. Lantas kita lebih banyak tertawa daripada menangis ya, karena belum pernah melihat surga dan neraka. Dalam kitab Al-Muwatta dan kitab-kitab Sunan, ada sebuah hadis dari Ka'ab bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, innama nasmatul mu'min tayrun ta'luku fi syajaratil fi syajaril jannah hatta yurji'aha Allahu ila jasadihi yaumal qiyamah. Bahwa ruh orang mukmin itu akan berupa burung yang bergelantungan di pohon-pohon surga sampai Allah mengembalikan ruh itu kepada jasadnya pada hari kiamat. Dan ini menjelaskan tentang masuknya ruh ke surga sebelum hari kiamat. Berarti surga sudah ada. Dalam Sahih Muslim dan kitab-kitab Sunan serta Musnad, sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Lama khalaqallahu al-jannata wan nara, arsala Jibril ila al-jannah, faqala idhhab fanzur ilaiha wa ila ma a'dadtu li ahliha fiha." Fadhahaba فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها فرجع فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها فأمر بالجنة فهفت بالمكاره فقال ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها قال فنظر إليها ثم رجع فقال وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. Kata Rasulullah SAW, ketika Allah menciptakan surga dan neraka, Allah mengutus Jibril ke surga. Kata Allah, pergi kamu ke surga dan lihat. Dan lihat pula apa yang aku sediakan bagi orang-orang yang ingin menuju ke surga. Jadi yang Allah sediakan untuk orang-orang yang ingin menuju ke surga. Bagaimana cara atau jalan menuju ke surga, mudah atau enggak? Pergilah Jibril. Lalu melihat ke surga dan apa-apa Allah yang Allah janjikan untuk para penghuninya. Lalu kembali. Kata Jibril, demi kemuliaan-Mu ya Allah, tidak ada seorang pun yang mendengar tentang surga kecuali pasti dia akan memasukinya. Karena begitu mudah waktu itu jalan menuju surga. Lalu Allah memerintahkan surga dan memenuhi jalan-jalan menuju surga itu dengan makari. Dengan hal-hal yang sangat tidak disukai. Lalu kata Allah, hey Jibril, kembali engkau. Lihat ke surga dan lihat jalan menuju surga itu. Lalu Jibril melihat, lalu kembali, lalu berkata, demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku khawatir tak ada seorang pun yang bisa masuk surga. Saking sulitnya masuk surga. Jalan menuju surga itu dipenuhi dengan makari, dengan godaan, rayuan, dengan kesenangan, dengan hal-hal yang berat untuk ditinggalkan. Dengan kesulitan, kata Hidid. Bukan kesenangan, dengan penderitaan, dengan kesulitan, dengan kesedihan. Jalan menuju surga itu gitu. Jadi sebelum masuk surga itu, wah berat sekali. Kata Jibril, aku khawatir tak ada seorang pun yang bisa masuk surga. Saking apanya? Sulit dan beratnya. Karena jalan menuju surga sedih melulu. Sholat harus lama, sejam. Mencari ilmu harus berjam-jam, seharian duduk sampai cangkel, sampai pinggang ini, aduh. Ya ngantuk, kalau ngantuk sih mudah ya, tinggal dimerpermin sudah habis perkara. Ya berbekas, bahkan setelahnya bisa seger.
Tapi kalau sakit pinggang, sakit kaki, rematik dan seterusnya, sulit. Tapi itulah jalan menuju surga. Qala, lalu kata Rasulullah, summa arsalahu ilan nar. Qala, idhab, fanzur ilaiha wa ila ma'adadtu li ahliha fiha. Qala, fanadara ilaiha. Wa fa'idha hiya fanadara ilaiha. Fa'idha hiya yarkabu ba'duha ba'dha. Hatta raja'a faqal, wa izzatika la yadkhuluha ahadun sami'a biha. Fa'amara biha fahuffat bisyahawat. Summa qala idhab, fanzur ila ma'adadtu ili ahliha fiha. Fadhahaba fanadara ilaiha faraja'a faqal, wa izzatika laqad khashitu alla yanjua minha ahadun illa dakhalaha. Lalu Jibril diutus oleh Allah ke neraka. Kata Allah, pergi kamu ke neraka dan lihat, serta lihat pula apa yang aku sediakan bagi para penghuninya, calon-calon penghuninya. Lalu Jibril melihat, yarhamkum, maka tiba-tiba dia menemukan bahwa api neraka itu saling bertumpuk-tumpuk. Kemudian kembali dan berkata, demi kemuliaanmu ya Allah, tidak ada seorang pun yang akan masuk neraka kalau dia mendengar tentang siksa neraka. Saking ngerinya, gak akan ada yang mau akhirnya menjauhi amal-amal ahli neraka. Lalu Allah merintahkan ke neraka, lalu dipenuhilah jalan menuju neraka itu dengan syahwat, dengan kesenangan, dengan hal-hal yang bisa membuat orang lupa terhadap nasibnya kelak. Lalu Allah berkata, pergi kamu dan lihat jalan-jalan menuju neraka ini. Pergilah Jibril dan melihat, lalu kembali, lalu berkata, demi kemuliaanmu ya Allah, aku khawatir tak ada seorang pun yang selamat dari neraka kecuali pasti akan memasukinya. Jadi ketika dilihat neraka itu, jalan menuju neraka itu menyenangkan sekali. Banyak hal yang menyenangkan, membuat gembira, membuat kita happy, membuat kita fly dan seterusnya. Sehingga senang terus, ternyata berakhir di neraka. Hadis-hadis yang senada dengan ini banyak dalam sunnah ini. Ini dijelaskan dalam syarah Aqidah Al-Tuhawiyah halaman 476 sampai 478. Imam Bukhari pun di dalam kitab sahihnya telah menetapkan satu bab dengan judul bab Maja fi sifatil jannah wa annaha makhluqah. Bab penjelasan tentang sifat-sifat surga dan bahwa surga ini sudah diciptakan. Kemudian di dalamnya beliau menuliskan beberapa hadis yang banyak yang menunjukkan bahwa surga sudah diciptakan. Di antaranya hadis yang menerangkan bahwa sungguhnya Allah memperlihatkan kepada si mayit ketika si mayit di kuburannya, diperlihatkan tempat duduk dia di surga atau di neraka. Juga hadis tentang Rasulullah melihat ke surga atau ke neraka. Juga hadis tentang bahwa Rasulullah SAW melihat istana bagi Umar bin Khattab di surga. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lainnya. Ibnu Hajar, benarlah Ibnu Hajar ketika dia berkata, wa usarrih mimma dzakarahu al-Bukhari fi dzalik ma akhrajahu Ahmad wa Abu Daud bi isnadin qawiyyin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lama khalaqallahu al-jannah qala li Jibril idhab fanzur ilaiha. Benarlah Ibnu Hajar ketika berkata, dan aku menjelaskan dari apa-apa yang telah diterangkan oleh Imam Bukhari tentang hal itu, beberapa hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dengan sanad yang kuat dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia bersabda, ketika Allah menciptakan surga, Allah berfirman kepada Jibril, lihat, pergi dan lihatlah ke surga itu.
Itulah dalil-dalil yang menyatakan bahwa surga dan neraka sudah ada, sudah diciptakan. Lalu apa dalil yang dipegang oleh orang-orang yang menyatakan bahwa surga dan neraka belum ada, belum diciptakan? Ketika membantah syubhat orang-orang yang berpendapat bahwa neraka itu belum diciptakan, pensyarah akidah Tahawiyah Ibnu Abdul Izzi berkata, wa amma syubhatu man qala annaha lam tukhlaq ba'd wa hiya annaha law kanat makhluqatan al-an la wajaba idtiraran an tafniya yawma al-qiyamah wa ayyahlik wa ayyahlika kullu man fiha wa yamut li qawlihi ta'ala kullu shay'in halikun illa wajha wa kullu nafsin dha'iqatul maut. وقد روى الترمذي في جامعه من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة وعذبة الماء وأنها قيئان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. قال هذا حديث حسن غريب وفيه أيضا من حديث أبي زبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. قال هذا حديث حسن صحيح. قالوا فلو كانت مخلوقة مفروغا منها لم تكن قيئا لم تكن قيئانا ولم يكن لهذا الغراس معنى. قالوا فكذا قوله تعالى عن امرأة فرعون أنها قالت رب ابن لي إنك بيتا في الجنة. Kata Ibn Abi Al-Izzi, adapun syubhat, keraguan-raguan orang yang berkata bahwa surga dan neraka belum diciptakan adalah ucapan mereka yang mengatakan bahwa sungguhnya bila surga dan neraka sudah diciptakan sekarang, pastilah akan berakibat hancur dan binasanya surga dan neraka itu pada hari kiamat, dan binasa pula semua orang yang ada di dalamnya dan mati. Berdasarkan firman Allah bahwa segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah. Ini pada hari kiamat ketika ditiup sangkakala. Dan ayat surah Ali Imran 185 yang menyatakan setiap yang bernyawa pasti akan mati. Juga diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dalam kitab Al-Jami'nya sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, aku bertemu Ibrahim pada malam ketika aku diisrakan. Lalu Ibrahim berkata, hai Muhammad, sampaikan salam dariku untuk umatmu dan kabarkan kepada mereka bahwa surga itu tanahnya baik, airnya tawar, dan sesungguhnya surga itu berupa lembah, lembah yang berpohon-pohonan. Adapun cara menanam pohon-pohonan di surga itu dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kata Imam At-Tirmidzi, hadis ini hasan sahih dan gharib. Ada lagi hadis lain dari Abu Zubair, dari Jabir, dari Nabi SAW, beliau bersabda, siapa orang yang berkata subhanallah wa bihamdi akan ditanamkan baginya sebuah pohon kurma di surga. Lalu kata At-Tirmidzi, hadis ini hasan sahih. Kata orang-orang Mu'tazilah, seandainya
Surga dan neraka sudah diciptakan, tapi kosong, maka tidak bisa disebut qiyan. Dan tidak ada maknanya menanam pohon-pohon tadi. Jadi kalau sekarang sudah ada, kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tumbuh pohon satu di surga. Tumbuh pohon itu. Nah kalau itu sudah ada, apa maknanya, untuk apa pohon itu? Penghuninya aja belum ada, kata mereka. Demikian juga ucapan istrinya Fir'aun yang berkata, Rabbi ibni li indaka baitan fil jannah, ya Allah, bangunkan untukku satu rumah di sisimu di surga. Kalau surga sekarang ini sudah ada rumah itu, rumah untuk Asia, istrinya Fir'aun, ngapain? Kan masih kosong, Asianya aja belum masuk surga. Itu kata mereka. Ini menunjukkan surga dan neraka belum ada. Maka kita jawab, kata Ibnu Abil Izzi, seandainya kalian memaksudkan ucapan kalian bahwa surga dan neraka belum ada, seperti halnya tiupan sasangkala, seperti halnya dibangkitkannya manusia dari kubur, kan itu belum ada, belum terjadi. Tiupan sasangkala juga belum ada. Kalau surga dan neraka kalian anggap seperti itu, maka ini batil. Ini dibantah oleh dalil-dalil yang sudah kita sebutkan pada kesempatan yang lalu, yang menunjukkan surga dan neraka sudah ada. Tapi kalau kalian memaksudkan ucapan kalian itu bahwa surga sebenarnya sudah ada, hanya kenikmatan yang ada di dalamnya yang Allah janjikan untuk para penghuninya belum sempurna. Dan sungguhnya Allah terus menerus mengadakan sedikit demi sedikit kenikmatan-kenikmatan surga. Maka apabila orang mukmin memasukinya, Allah akan mengadakan atau akan menciptakan kenikmatan-kenikmatan yang dijanjikan itu ketika orang-orang mukmin memasukinya. Dan kalau demikian, ya benar. Karena begitu kita mengucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ada pohon muncul. Seorang membangun masjid di surga, di dunia. Allah membangun rumah untuknya di surga, ada gitu. Jadi terus sedikit demi sedikit. Kalau demikian maksudnya, maka ini benar dan tidak mungkin dibantah. Dalil-dalil kalian yang tadi disebutkan hanyalah menunjukkan makna seperti itu. Adapun kalian berhujjah dengan firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu akan binasa pada hari kiamat nanti kecuali wajah Allah, termasuk kata mereka surga dan neraka pun akan binasa, akan hancur. Demikian juga apa-apa yang ada di dalamnya, berupa bidadari-bidadari surga, berupa pohon-pohon yang sudah ditanam oleh kita dengan ucapan zikir tadi, berupa rumah kita yang dengan cara kita membangun masjid di dunia gitu kan, akan hancur pula kalau begitu pada hari kiamat. Dalil ini kata Ibnu Abil Izzi, kalian membawakan dalil ini dengan pemahaman yang salah dari kalian tentang ayat ini. Hujjah kalian dengan ayat ini yang menyatakan bahwa surga dan neraka belum ada, sama atau sebanding dengan hujjah saudara-saudara kalian bahwa surga dan neraka ini akan fana, akan hancur, dan akan mati pula para penghuninya. Jadi Mu'tazilah juga berpendapat surga dan neraka nanti tidak akan kekal, akan rusak suatu saat, akan binasa. Mana tadi? Oh iya. Hanyalah. Mana tadi? Nah, ini.
falam tawaqafu antum wala ikhwanukum li fahmi makna al-ayah. Maka kalian dan mereka, saudara-saudara kalian itu, dan kalian sendiri tidak akan sama pemahamannya dengan makna ayat ini yang sebenarnya. Hanyalah yang sama pemahamannya dengan ayat ini adalah para a'immatul Islam. Di antara ucapan para a'immatul Islam itu, mereka mengatakan bahwa yang dimaksud kullu syai'in halik, segala sesuatu akan hancur, itu maksudnya segala sesuatu akan hancur, hanya segala sesuatu yang Allah tetapkan akan fana dan hancur. Sedangkan surga dan neraka diciptakan oleh Allah untuk kekal, untuk abadi, bukan untuk fana. Demikian juga arsy, karena arsy itu merupakan atapnya surga. Menurut pendapat yang lain, wal al-muradu illa mulkahu, yang dimaksud segala sesuatu hancur kecuali kerajaannya, termasuk di dalamnya mencakup surga dan neraka. Menurut pendapat lain, illa ma urida bihi wajhu, segala sesuatu akan hancur kecuali adalah segala sesuatu yang diadakan untuk meraih wajah Allah, seperti amal-amal soleh dan pahalanya, surga neraka. Menurut pendapat lain, sungguhnya Allah menurunkan ayat kullu man 'alaiha fanin, segala sesuatu yang ada di dunia ini akan binasa, surah Ar-Rahman 26. Maka ketika ayat ini turun, para malaikat berkata, halaka ahlul arab, binasa para penghuni dunia. Mereka berkata begitu karena teramat sangat ingin kekal. Maka Allah kabarkan tentang penghuni langit dan penghuni bumi bahwa semua mereka akan mati. Lalu Allah berfirman, kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah, karena Allah itu hayyun la yamut, Allah itu tetap hidup dan tidak akan mati.